Ini merupakan video lanjutan dari event BTC Ponorogo. Video ini sudah memasuki part 3. Lanjut lur. Wah, api lur. Nek ngomong para warga itu membuat jebakan lumpur. Ya, itu hiburan tersendiri untuk warga. Oke, kita lanjut perjalanan. Di sini mulai bingung. Sebenarnya ada tanda di sini, tapi para reader banyak yang tidak tahu. Karena di sini ada pertigaan dan merasa tidak ada tanda belok, otomatis kita lurus. Ini di lingkungan warga. Jika salah jalur di sini bisa bahaya ini. Banyak hewan, tanaman dijemur dan juga pakan ternak. Kemana lori jalur lagi sih? Tukang yang kanan ada tanda ya, nih. Apa ya kan, mang? Tapi orangnya tanda, menggoy. Nah ini lor yang dibahayakan itu. Nanti kan bisa ke tanahnya warga itu kalau tandanya tidak jelas. Panah berarti. Tapi kita berusaha nggak lewat kebunnya warga. Ini kan masih jalur mudah lur. Tapi kalau biasanya di tengah hutan, wah, kalau nggak ada jalur lain, mesti kan cari jalur sendiri. Nah ini kan bingung semua ini jalurnya di mana. Saran untuk panitia, jika sekelas event, tanda harus diperjelas, minimal tulisan, apalagi ini di lingkungan warga. Takutnya ada warga yang tidak suka, kita sebagai tamu tidak tahu apa-apa jadi korbannya. Gak ada jejak, berarti salah ini masuk. Di sini admin ikut reader depan saja, kalau salah minimal ada temannya. Tulisan kanan kiri apa-apa gitu, soalnya kan event ini bro. Kecuali kalau baksos itu pakai rumput atau apa, enggak apa-apa. Nah ini. Pau ke lewat beriki toh? Oh iya. Monggo, set bu. Apunten. Kadose salah jalur. Nah, ini masuk halaman warga. Untung warga di sini ramah-ramah. Coba bayangkan kalau ketemu warga yang galak, pasti kita kena marah. Jalurnya.
jika event tanda seperti ini yang benar. Nah itu ada tulisan lurus. Kita sudah berada di jalur yang benar. Ayo Min, gaspol. Depan ada rintangan lagi, tapi ini barusan sudah ada panitia atau warga yang jaga, jadi jalur aman meskipun di lingkungan warga. Jam 6. Dekat tanaman wajib ada panitia yang menjaga. Fungsinya agar rider tidak sampai lewat tanaman. Karena biasanya jalur sangat antri dan ada beberapa rider pasti cari jalur lain. Kadang yang lewat jalur kena batunya gara-gara satu atau dua rider itu. Kita tes mas panitianya. Apa boleh lewat tanaman? Dahlah lewat ini. Okay.
Mas Om. Amit ya, amit ya. Ini kok enggak melaku ya? Bannya enggak melaku. Oh, ngerem ah. Melaku ke Hong Kong. Pangrem. Waduh. Hah? Gagal. Enak motor ki. Mletre ana jajal yo. Oh, jane motor iki.